silapan Aragulan. Namun cepatan penalti untuk Selangor. Aragulan menjatuhkan Charon Azim. Selepas dia kehilangan bola. Kesilapan dilakukan Aragulan selepas dia bekerja keras untuk mempertahankan gawang Negeri Sembilan dari Demolosi. Tidak dapatlah lihat kesilapan yang dilakukan yang pertamanya. Inilah yang kedua. Dia telah mengatakan dia sepakan penalti. Bagaimanakah ada lengan kad merah? Apakah yang dilakukan oleh tadi perlawanan?